Ya pemirsa, kita awali dengan informasi akibat tabung gas 3 kg meledak, dua warung makan dan satu lapak limbah plastik di Cikupa, Tangerang, Banten ludes terbakar. Meski tidak menelan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api dengan cepat membakar dua warung makan dan satu lapak limbah plastik di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Kebakaran berawal dari tabung gas meledak di sebuah lapak limbah plastik yang ditinggal pemiliknya. Empat mobil damkar dengan belasan petugas langsung berupaya memadamkan api agar tidak semakin membesar. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api baru bisa dipadamkan selama 3 jam. Ya, kompor gas dari pemilik lagi memasak katanya. Terus sementara ini dugaannya dari kompor. Kompor. Bang, ini ya. Yang kebakar apa sih, Bang? Lapak limbah ya. Warga yang panik berupaya menyelamatkan barang berharga ke tempat yang lebih aman. Aparat Polsek Cikupa hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.